Korang pernah pergi Sunway Lagoon tak? Kalau korang pernah ke tak pernah ke, aku tak kisah. Korang kena dengan ceritaku. Hello, hello guys. Welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini ada tentang seorang akak cun ni nak kongsikan kisah seram masa dia main Viking buta kat Sunway Lagoon sebelum COVID-19 lagi. Pada suatu malam, akak tu bersama adik dia queue panjang tunggu tenang main Viking boat tu. Bila sampai turn dia, dia masuklah boat tu. Tapi akak tu rasa ada satu aura seram datang daripada boat tu. Akak tu jenis mulut kasar tapi hatinya penakut. So dia duduklah seat paling tengah tu berhadap dengan orang hadapan sebab takut nak. So bila game tu mula, Kukumako Sibiyo Sumida, so boat Viking tu mula bergelar. Hayun kiri, hayun kanan, hayun kiri, hayun kanan. So akak tu takut lah, dia jelik lah kuat-kuat. Mak kau hijau, mak kau merah. Itu, bila budu hayun henti tekan 90 darjah, part ni paling seram. Jom kita saksikan video ni. Sejujurnya, saya dah tak ingat dah cerita ni. Tapi adik aku yang ingatkan pasal cerita ni. Jadi dulu sebelum zaman COVID ni, kan Sunway Lagoon tu buka. So aku pernahlah pergi dengan kawan-kawan perempuan aku, 7 orang perempuan. Kat Sunway Lagoon tu kan banyak ride kan? Dan salah satunya ialah ride yang ni tau, kapal ni. Okay, korang kena faham, fokus dan fikir, okay? Siapa bijak dia faham, siapa tak bijak, ulang balik video ni. Jadi waktu tu, aku dengan kawan aku dapat duduk dekat tengah tau sebab belakang tu semua orang dah isi. So, bila dekat tengah, dia berhadapan dekat sebelah tu. Macam aku kat sini, ada seorang lagi kat sini menghadap aku. Bila aku dekat sini tu, depan aku ni adalah seorang lelaki yang menghadap aku tau. So macam korang tahulah, benda ni kan berpusing kan? Bila dia nak pusing macam ni, bila dia macam ni, ke sini ni, aku kat atas, laki tu dekat bawah aku tau. Macam aku menghadap dia, dia dekat bawah aku. Lepas tu, benda ni seram tau. So aku jerit. Bila aku jerit dan bila dia dekat bawah aku waktu tu, aku terkeluar alio. Alio yang terkeluar tu jatuh dekat muka dia. Dan dia pun cakap lah, akak alio kak, akak alio kak. Sebab aku keep on jerit, lepas tu alio tu jatuh dekat muka dia. Dan dia tak boleh nak tutup mata tau sebab dia nak tengok kapal tu berpusing ke mana. Tapi aku tak boleh stop weh, aku keep on jerit, jerit and jerit. So alio aku keep on jatuh dekat muka dia tau tak. Dan sepanjang pusing tu dia selalu cakap, akak alio kak, akak alio kak, alio, 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 tutup mulut. Tapi salam takziah lah dekat laki tu sebab aku memang tak boleh nak tutup mulut sampai habis. Jadi alio aku pun penuh dekat muka dia. Lalas lelaki tu ledo je. Ha, sekarang baru tahu perasaan bila cecair tempatkan muka kau tu. Tiba. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.